Selamat siang semuanya. Bisa mendengar suara saya ya? Iya. Siang. Oke. Okay. Um, selamat datang semuanya para peserta webinar Inclusivity within Creative Industry yang merupakan rangkaian acara Evolusia Fashion Show 2021 oleh Program Studi D3 Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Perkenalkan, saya Grace Hertian, selaku host yang akan memandu acara siang ini. Oke, okay, webinar hari ini sangat spesial juga. Kenapa? Karena kami menghadirkan tiga narasumber yang akan membagikan pengalaman berharganya selama berkarya di bidang industri kreatif dengan beragam cerita dan ide, di mana keunikan adalah peluang dan perbedaan yang merupakan kekayaannya. Oke, okay, webinar siang ini. Ada tiga narasumber yang sangat spesial. Yang pertama Bima Bima Nurin, founder dari Wanara Studio. Kemudian Kenny Suryatmaja, produser independen, direktur Sasi Kirana Choreo Lab dan Dance Camp. Kemudian yang terakhir ada Tommy Ambio Teji, desainer dari brand fashion dan aksesoris Bio. Oke, okay, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan para peserta siang ini untuk selalu mute mikrofon Anda selama webinar berlangsung. Jika ada pertanyaan, silakan tulis dalam chat box atau nanti pada saat Q&A session, boleh aktifkan fitur raise hand dan moderator akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada para narasumber. Webinar siang ini disponsori oleh Katenologi Indonesia, Solvita Family by Solas, Multisandang Tamajaya, kemudian Faber Castell, Fabriku, Carada, dan didukung oleh media partner Pikiran Rakyat, Medcom, Maestro FM, Vokal.info, Majalah Sunday, Masada FM, Tanam Tumbuh Media, Mau Kuliah.id, dan Kitanara. Baik, selanjutnya saya akan membuka acara webinar ini dengan doa supaya semua dapat perjalanan dengan lancar dan saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani untuk para peserta webinar bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami secara virtual siang hari ini. Kami mohon berkatilah acara webinar ini supaya dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Berkati juga para peserta, moderator, narasumber, dan seluruh panitia yang bertugas. Semoga apa yang sudah kami persiapkan dan akan kami pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk kami semua. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, saya juga akan mengundang Ketua Program Studi D3 Seni Rupa dan Desain, Ibu Yosepin Straining Sih, untuk memberikan kata sambutan. Silakan, Bu Yosepin. Halo semuanya. Terima kasih, Bu Grace, sudah membuka acara siang hari ini, yaitu webinar bertajuk Inclusivity Within Creative Industry. Jadi awalnya sebenarnya uh, Tema besarnya itu maunya inclusivity within fashion ya. Tapi kayaknya kalau fashion tuh nggak bisa berdiri sendiri sih memang. Jadi fashion dalam pertumbuhannya harus selalu bermitra gitu dengan yang lain. Mau itu kuliner, mau itu pertunjukan, mau itu musik gitu ya. Pokoknya dengan banyak sekali elemen-elemen dan juga aktor-aktor di luar sana. Sehingga kita bisa tumbuh bersama-sama. Dan itu juga yang menjadi landasan pemikiran kenapa evolusi tahun ini... Uh, dan webinar ini menjadi bagian dari acara Evolusia yaitu acara uh, fashion show untuk final student kita dari uh, Universitas Maranatha khususnya program fashion design. Dan di sini uh, thank you banget untuk para pembicara uh, salah satunya ada teman angkatan saya Mas Bima, terus juga ada idola saya Mbak Kenny, dan juga senior idola. Saya Mas Tommy, thank you banget untuk ketiga pembicara yang udah mau hadir dan menyempatkan waktu di sela-sela di kesibukannya ya, macem-macem banget kesibukannya dan dari tempat yang berbeda-beda juga Semoga uh, acara hari ini, materi-materi yang disampaikan, pengalaman-pengalaman yang nanti di-share oleh para pembicaranya bisa bermanfaat semuanya untuk adik-adik, uh, mahasiswa, dan juga teman-teman dari kampus-kampus lain Thank you banget udah mau hadir Ya, sekian itu aja dari saya. silakan dilanjutkan, Bu Grace. Baik, terima kasih banyak Bu Yosepin. Selanjutnya, tanpa berpanjang-panjang, kita akan memulai sesi pemaparan. Saya akan mengundang Ibu Berti Alia sebagai moderator kita hari ini untuk memulai acaranya. Silakan, Bu Berti. Selamat siang. Perkenalkan, saya, saya Berti. Saya dosen dari Fashion Graphic DKV Maranatha hari ini akan berperan sebagai moderator pembicara pertama kita hari ini itu saya bang bangga ya pernah kerja bareng satu kantor satu kantornya juga udah bangga loh Saudara Bima anak-anak DKV tuh udah ngelihat karya-karya Wanara tuh sebagai kalau ukur lah sekarang tuh jadi wah tadinya udah udah heboh banget mau ngundang tapi diundangnya jadinya kesini nanti tahun depannya Bima ya. di Mas Bima ini uh, lulus dari S1 DKV ITB tahun 2008. Nah, dari belum lulus pun dia udah prestasinya banyak tuh. Jadi Citra di Pariwara tahun 2007, terus menang tuai juga nih ya, tugas akhir desain grafis tahun 2010. Terus abis itu wah kalau achievement-nya udah berada banget nih yang saya paling ingat nih yang kolaborator yang pas bareng sama Sundan Matahari itu keren banget tuh karyanya yang itu terus terakhir itu oh ini membantu juga bikin juga logo Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun baru ya saya pas watching malah saya itu nggak ngerti punyanya Bima baru tahu dari ngeliat dari CV ini. Terus pengalaman kerja ya udah dari 2006 sampai sekarang udah punya kantor sendiri ya Mas Bima ya, ya Wanara ya. Studio atau Wanara Company saya agak Wanara oh, studio. Wanara Studio ya udah kerjasamanya udah oh, oh, macam-macam terakhir saya ngelihatnya tuh desain museum song terus yang yang maksudnya yang terakhir dibahas di kelas saya kebetulan desainer interiornya jadi dosen tamu uh, untuk menyingkat waktu silahkan Mas Bima untuk sharing uh, materinya. Oke, okay. uh, makasih Bu Berti. Uh, Pertama-tama, mohon izin dulu ya. Kalau misalnya ada anak-anak bolak-balik, <laughs> harap dimaklumi. <laughs> Terus, kalau misalnya ada bunyi-bunyi ayam, gitu, maklum ya rumahnya di kampung. Gitu <laughs> ya, perkenalkan uh, tadi sudah dikenalkan sedikit. Nama saya Bima, uh, saya sekarang sih di Bandung ya. Terus, uh, kerja sehari-hari di Wanara Studio. Wanara Studio itu, eh, uh, Wanara, apa uh, studio graphic design? Uh, mungkin saya uh, izin share screen ya udah keluar gambarnya udah ya oke okay. oke okay, jadi uh, selamat siang teman-teman semua semoga sehat uh, jadi untuk hari ini mungkin saya bakal banyak cerita sharing uh, mungkin project-project yang pernah uh, Wanara Studio kerjakan ya yang ada mungkin hubungannya sama uh, inclusivity terus mungkin banyaknya lebih ke inclusivity dalam profesi profesi desain gitu ya maksudnya dalam industri kreatif kan ada beberapa profesi ya maksudnya ada desain grafis ada produk interior fashion dan sebagainya nah mungkin saya coba sharing beberapa proyek di Wanara yang pernah banyak kolaborasi gitu ya karena terasa banget setelah lulus dari kuliah mungkin kalau di kuliah kita fokus ya belajar satu bidang studi gitu setelah lulus baru banget kerasa yang namanya kolaborasi yang namanya kita harus terbuka, terus kita harus juga mau mempelajari profesi lain dan kita harus kolaborasi. Nah itu sangat kerasa di eh, di studio gitu. Nah saya mulai aja. Jadi eh, untuk Wanara Studio sendiri sebenarnya mindsetnya ini. Jadi kita emang studio yang iseng gitu ya, playful, tapi eh, kita mengerjakan eh, pekerjaan biro desain ini dengan serius. Jadi emang temanya playful. Kita coba ngulik-ngulik Apapun itu, proyeknya, dan kita coba uh, mengeluarkan output dengan maksimal. Gitu. Nah, untuk Onara Studio sendiri, sebenarnya uh, studio grafik yang konvensional, ya, kita ada uh, bidang branding, terus ada ilustrasi, ada experimental project, terus ada communication media, mungkin lebih ke apa print-print dan apa semacam website gitu, ya, terus ada digital dan multimedia. Dan yang sekarang lagi banyak sebenarnya ada interior graphic yang beririsan sama teman-teman uh, di interior, sama arsitek. Nah, tadi kita sempat bahas yang branding, jadi kalau graphic design kayaknya nggak jauh-jauh dari urusan bikin logo ya, untuk kerjaan awal gitu. Nah, ini beberapa contoh yang sempat kita kerjakan kemarin, uh, kolaborasi dengan uh, Jam Pala gitu. Nah, Jam Pala ini juga uh, dari teman sangkatan, juga dia desainer produk. Dan kebetulan, kalau dari uh, proses masuknya project lumayan seru, ya. Jadi, uh, mereka udah bikin jamnya prototype gitu, ya, dengan warna yang udah ada ini, hitam, terus ada coklat, merah, sama biru. Nah, mereka sebenarnya uh, based on uh, material dan uh, produksi gitu. Jadi, mereka udah bikin jamnya, udah bikin modelnya, tapi uh, mereka masih uh, meraba-raba sinarasinya gitu. Akhirnya, uh, kontak ke saya dan ke Wanara untuk... Uh, apa ya bikin brandingnya kita gitu, bikin storynya dari si jam pala ini jadi jam pala ini jam kayu dia pengen ngangkat isu tentang apa recycle dan juga pengen ada unsur budayanya gitu jadi makanya namanya pala nusantara gitu. nah kebetulan warna yang mereka punya ini udah udah ada warna coklat terus ada warna merah sama biru nah ide pertama yang pada saat saya disodorin produk itu langsung kebayangnya mungkin ya di Indonesia banyak banget ya suku-suku budaya gitu. Nah gimana kalau kita masukin si visual-visual budaya itu supaya nanti target market dari jam ini bisa masuk ke orang-orang yang apa eh, kaitan erat emosionalnya sama eh, suku-sukunya gitu. Nih mungkin yang coklat bisa dikaitin sama eh, suku Jawa gitu. Terus yang warna merah bisa masuk ke toraja. Terus yang biru masuk ke eh, suku Baduy. Nah, itu kita coba diskusi panjang sampai keluar beberapa key visual, terus ada mood board, dan sebagainya. Itu lumayan works, jadi sampai waktu itu pala di tahun ke berapa ya? Tahun kedua, kalau nggak salah, itu menang good design award. Itu berkat narasi sebenarnya, jadi narasinya lumayan menaikkan value dari jam produk kayu ini. gitu Terus setelah mereka berhasil dengan si konteks budaya tadi, mereka mulai geser nih. ini yang di atas ada pala hitam namanya itu idenya dari ayam cemani. Ayam cemani kan hitam semua tuh dari darahnya juga apa hitam, tulangnya juga hitam gitu kan. Itu kan sesuatu yang hanya ada di Indonesia dan itu menarik. Nah kita coba angkat angkat binatang-binatang yang unik gitu di Indonesia yang endemik. Salah satunya artikel arwana. Ini juga kita coba bikin sinarasi brandnya, bikin logonya sama turunan grafiknya gitu. Kita juga beberapa bantuin untuk sosial media konten lebih ke visualisasi tapi, nah tadi jam pala ya. Nah, ini tadi sempat cerita sedikit yang kemenkop UKM, mumpung masih inget pro, apa prosesnya gitu ya, saya coba cerita aja. Jadi untuk si kemenkop UKM ini emang proyek yang sayembara ya tapi sayembaranya lebih ke uh, di kalangan uh, profesi desain grafis gitu jadi masuknya lewat Adgi dan waktu itu uh, Adgi emang udah mengkurasi dari masing-masing kota untuk ada perwakilan studio yang udah berkarir lebih dari 10 tahun untuk mengikuti sayembara nah kebetulan Wanara masuk dari uh, perwakilan Bandung sebenarnya idenya sederhana ya untuk kemenkop UKM itu ide paling basicnya itu uh, gimana cara nunjukin si semangat UMKM ke logo gitu ke visualisasi akhirnya kita coba angkat uh, yang di bawah ini ada anyaman gitu ya anyaman ini kita coba angkat ke dalam logo terus di dalam anyaman itu ada elemen manusianya gitu ya bekerjasama dan kolaborasi karena itu juga semangat yang pengen diangkat sama uh, Pak Menteri Pak Teten dan uh, satu lagi sebenarnya ini bonus bonus poinnya itu sebenarnya kita uh, bekerja optimis dan positif uh, kita tunjukin lewat senyuman gitu. Nah turunan dari uh, proyek logo ini ini menarik banget kemarin sempat kolaborasi sama uh, batik Komar Pak Komar itu tiba-tiba uh, kita juga bikin pola batik gitu ya yang sebelumnya kita belum pernah bikin dan kemarin banyak diskusi sama Pak Komar dan jadinya Pola batik ini kita coba pakai sistem cap, gitu batik cap. Dan untuk konsep motifnya sendiri, kita coba kembangin dari si logo tadi ya, yang di tengah ini logo Kemenkop UKM. Terus kita breakdown jadi beberapa apa SMA ini lebih ke program-program yang di, akan dimajuin sama si Kemenkop UKM di brand barunya, itu ada Future Mobility, Future Food. Future fashion sama future craft. Nah, ini kita coba masukin dalam motifnya gitu. Nah, si motif ini akhirnya dibuatlah jadi batiknya gitu untuk launching waktu itu dipakai sama Pak Teten dan jajaran kementerian. Nah, ini juga project yang lumayan seru ya. Maksudnya mungkin kalau teman-teman dari desain grafis kebayangnya kalau lulus paling bikin logo, bikin ilustrasi, terus kita jualan. Ternyata nggak cuma berhenti di situ gitu pada saat logo itu udah jadi turunannya justru banyak perlu ngobrol gitu sama apa profesi lain mungkin kalau ini kebetulan sama pembuat batik di gitu, Pak Komar. Ini juga kemarin sempat kita pamerkan proyeknya di Bandung Desain Biennale di di Wanara kemarin. Jadi sebenarnya ini proyeknya proyek gagal gitu ya, nggak nggak gol gitu. Tapi proyek ini kita sangat suka banget di tim Monara karena selama pengerjaan dan prosesnya dan sebenarnya sama klien pun hubungannya baik-baik aja teman karena situasi dan kondisi akhirnya proyek ini nggak jadi dipakai gitu tapi di penyusunan legenda dusun bambu ini kita sangat enjoy karena di sini kita bukan bikin grafiknya bukan bikin brandingnya dan sebagainya tapi kita bikin narasinya gitu jadi pada saat dusun bambu mungkin teman-teman udah ada yang pernah ke sana di Lembang itu tempat wisata gitu ya, yang sebenarnya di dalamnya nggak ada bambu-bambunya gitu. Nah di situ pertama kali kita coba pengen masukin narasi bahwa si hutan dusun bambu ini terbentuk dari sebuah legenda. Nah legenda yang kita twist sebenarnya itu dari cerita lutung kasarung. Jadi lutung kasarung pernah dibuang, pernah mengasingkan diri di dalam hutan dan ketemu sama purbasari di dalamnya. Dan purbasari ini pun sebenarnya Diusir apa karena jadi ini ya, dikutuk gitu, dikutuk dan dia kabur ke hutan dan ketemulah sama lutung kasarung. Nah, si hutan ini yang kita coba angkat jadi dusun bambu gitu. Di sini nah, mungkin bisa dilihat ada jaga rasa, kata, nyala, dan sebagainya. Ini adalah area-area di dusun bambu yang nanti bakal dikembangin jadi story gitu. Jadi, pada saat si Purbasari dan lutung kasarung tadi di dalam hutan, mereka sebenarnya. Menjaga si hutan itu dari serangan purbararang. Purbararang tuh kakaknya si eh, ya, kakaknya si purbasari yang sebenarnya iri sama kecantikannya si purbasari. Dan si lutung kasarung sebenarnya dia turun ke bumi dan mengasingkan diri di hutan untuk mencari jodoh manusia gitu sebenarnya, karena dia sebenarnya wujudnya manusia, tapi dia menjelekkan, men, apa, menjelekkan wujudnya jadi seekor so, so, so lutung. Gitu. Nah, si apa kejadian di dalam hutan ini kita coba tuangkan dalam uh, apa rebung-rebung ajaib gitu ya kalau mungkin pernah dengar cerita tentang timun emas itu ya yang yang melemparkan uh, benihnya terus jadi apa jadi hutan bambu jadi apa uh, pasir hisap dan sebagainya nah ini kurang lebih idenya sama jadi kita coba uh, masukkan itu juga cerita-cerita lokal dan jadilah rebung, rebung sembilan rebung yang sebenarnya menandakan masing-masing area misalnya ini ada di sini di kiri atas ada hmm, namanya Pusaka Jaga. Jadi semua ini bisa dinamakan pusaka. Jadi Pusaka Jaga itu pintu masuknya busun bambu. Itu ada apa? makhluk penjaganya itu namanya mau. Terus nanti di dalamnya itu ada area Rasa, Pusaka Rasa itu tempat ada restorannya kalau mungkin teman-teman pernah ke sana, ada restoran dan depannya ada danau. Jadi kita pakai ikan Terus ada pusaka kata ini area rumput, rumput, hamparan rumput untuk kegiatan-kegiatan apapun itu bazar dan sebagainya kita coba masukkan itu sebagai apa penjaganya itu katak dan seterusnya ini ada ada area hutan menyala jadi si bambunya itu dikasih lighting sama teman-teman sembilan matahari waktu itu kita coba kaitkan itu sama kunang-kunang gitu. Nah ini sebenarnya untuk dusun bambunya sendiri dia udah punya tiga area awal ini yang di atas tapi enam area bawah ini sebenarnya area baru jadi ada area pasak itu ada sky bridge terus ada area raga itu tempat playground jadi makanya kita bikin ininya monyet terus ada dangu itu ada air terjun terus ada pusaka sama itu tempat camping jadi ada area area glamping dan tempat nginep makanya kita kasih siput jadi dia karena siput tinggalnya di dalam apa si cangkangnya itu kita coba uh, nyambungin sama si tempat nginep gitu ya. terus ada pusaka nyata itu nanti dia tempat paling tinggi di atas ada wedding hall itu uh, kita coba uh, kasih penjaganya elang gitu kurang lebih nah sinarasi ini sebenarnya yang membuat kita sangat happy gitu ya mengerjakan suatu proyek karena <laughs> eksperimental banget iseng banget dan ini uh, akhirnya walaupun nggak kepakai, tapi kita tetap kemarin kita pamerkan proyek-proyek yang apa gagal gitu ya sama teman-teman studio lain. Terus ini juga kolaborasi dengan uh, namanya Mas Hari itu dia punya produk dari bambu sebenarnya namanya Mikdala bambu itu dia punya beberapa produk yang uh, Materialnya bambu, digunakan, uh, dibuat untuk misalnya ada poster, terus ada sendok, garpu, ada apa, lampu, kursi dan sebagainya. Nah awalnya uh, proyek ini sebenarnya bikin katalog sih, jadi cuma uh, wanara cuma dapat proyek sebenarnya bikin katalog. Nah pada saat bikin katalog, kok kayaknya bentuk-bentuknya lucu ya, terus kita coba bikin uh, eksperimental tipografi yang akhirnya dipakai juga uh, jadi logo ininya ya, logo apa, logo Pameran dan sebagainya itu dipakai sama Mas Hari. Nah, ini juga seru karena ada unsur apa ya, ngulik bareng-bareng sama kolaborator gitu. Ini juga masih sama dengan Amigdala Bambu. Kebetulan kemarin Amigdala ada proyek untuk membuat tempat di Lembang, namanya Balkondes, Balai Ekonomi Desa. Nah, itu. Kita coba masuk juga untuk pembuatan signage di sana, jadi kita bikin tipografi custom yang emang e, bisa diproduksi lewat teknik si anyaman bambunya. Ini bikin beseknya, itu nah, ini juga menarik sih, karena sama beseknya eksperimen bareng-bareng, terus bikin project e, apa yang seru gitu ya. Nah, ini menarik banget. Nah, ini project e, bikin perangko waktu itu kebetulan. Uh, lucu juga masuknya proyek ini karena si kepala filatelinya dia lagi Patata namanya itu uh, alumni dari itb dia lagi nyari-nyari tuh uh, apa uh, monyet tahun monyet api gitu kan tahun monyet api ya diketik di google keluarlah gambar-gambar wanara gitu ya semuanya karena kita sering banget bikin gambar hanoman hanomannya lagi kebakar gitu kan nah itu pas banget sama uh, temuannya si Patata akhirnya di lah via instagram kalau nggak salah waktu itu. Untuk datang ke uh, pos untuk ngobrolin, uh, bikin perangko, seri, uh, monyet, api gitu, tahun monyet, api, dan jadilah ini. Nah, si tahun monyet, api sebenarnya uh, kita pengen masukin warna-warna yang tetap Chinese, ya, ada merahnya, terus ada emasnya gitu ya di foil. Tapi secara konten, dia uh, budayanya Indonesia gitu biar membedakan sama perangko-perangko uh, uh, Imlek lainnya yang uh, yang keluar gitu di waktu itu. Nah, detailnya kurang lebih seperti ini. Ini juga berkolaborasi, jadi waktu itu di timnya Wanara ada namanya Sweta, dan kebetulan Sweta pada saat ini, saat, saat pengerjaan perangko ini, dia lagi sibuk di studio komiknya dia, dan akhirnya kita berkolaborasi antara uh, tim grafis di Wanara dan tim uh, artistik ilustrasi di uh, studionya Sweta. Ini juga kolaborasi sama timnya WWF, jadi WWF waktu itu punya program gitu ya untuk mengenalkan binatang-binatang yang udah mau punah, endangered. Terus kita coba uh, bantu campaign mereka dengan membuat uh, pro, apa? permainan kartu gitu, namanya match card. Ini simpel banget cuman ngebalikin terus uh, nyari binatang yang sama, terus nanti di dalam box-nya ada instruction, itu dalamnya ada penjelasan tentang binatangnya dan sebagainya. Ini simpel banget, cuman seru gitu apa. Ternyata materi-materi apa, materi-materi campaign ini kita bisa bantu untuk menjadi lebih seru, gitu, secara tampilan, secara, apa ya, secara presentasi, gitu ya. Itu sangat disukai sama orang-orang yang pengunjung untuk mencoba si game ini, gitu, walaupun cuma sekedar, apa, ngebalik-ngebalikin aja, gitu. Nah, ini menarik banget. Ini ada proyek di tahun 2019 bareng fotografer sebenarnya. Nah, fotografer ini, fotografer ini, dia punya, kayaknya <sihkan> banget lagi. Ya. Terus si namanya Adi, Adi Prawira, itu kebetulan seangkatan juga. Jadi dia emang ada proyek fotografi sama PSSI, dan kebetulan dia lagi menggarap kampanye barunya, kita Garuda, namanya kampanye dan kita coba masuk untuk uh, masukin unsur ilustrasi ke dalam foto sebenarnya jadi kolaborasi sama fotografer jadi karena tim PSS ini sering disebut uh, tim Garuda gitu ya sama si supporternya akhirnya supporternya beberapa diajak untuk foto bareng dan kita coba masukin si ilustrasi Garuda Garudanya Garuda Indonesia dari apa wayang wayangan lah gitu stylenya nah kalau di sini ada lanjutan kampanye mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ya. Jadi si api-api yang keluar dari badan pemainnya ini sebenarnya dari motif-motif batik yang kita coba simplified ya. Jadi bentuknya tetap api tapi uh, dia masuk ke dalam si ornamen bajunya. Kalau misalnya di bajunya dikena sinar gitu dia bakal kelihatan si motifnya. Ini uh, kolaborasi bareng anak-anak interior waktu itu interiornya kebetulan udah internal Google, jadi mereka lagi membangun kantor Google baru di Jakarta. Nah, Wanara masuk sebagai sebenarnya lebih ke visualisasi dari si tim interior ini pengen gitu. Misalnya untuk area yang ini, ini pengen narasinya tuh tentang maritim Indonesia gitu. Jadi kita bikin graphic installation berupa karang dari resin sih ini bikin dari resin bukan dari karang beneran. Ini kita coba susun dan jadi graphic installation di sana, gitu. Dan ada beberapa beberapa area lain juga yang kita coba garap. Ini ada permainan, apa istilahnya, yang kalau misalnya di satu titik tertentu dia, apa sih tulisannya kelihatan, tapi kalau misalnya kita geser lagi, itu tulisannya hilang, gitu. Terus mungkin aplikasi ke interiornya lebih ke seperti sunblast untuk nutupin, apa biar nggak kelihatan dari luar. Terus kita ada permainan instalasi juga pakai benang ini di lilit-lilit untuk nunjukin area Bali kalau nggak salah ini dan sebagainya ini kolaborasinya lumayan banyak banget jadi sama seniman ada terus sama ilustrator ada sama desainer produk ada ini sama amigdala juga yang bambu kalau nggak salah terus sama teman-teman interior yang paling banyak Nah, ini proyek-proyek yang sekarang lagi banyak dikerjain Wanara, sebenarnya tahunan sih. Jadi kayaknya setiap akhir tahun ada aja proyek bikin museum gitu. Kayaknya emang disimpannya di akhir tahun gitu ya. Ada uh, pro di mus proyek-proyek museum ini Wanara sebenarnya bikin uh, EGD-nya, Environment Graphic Design, kayak uh, apa sign system, terus apa uh, pictogram di dalam untuk penunjuk arah, wayfinding, dan juga uh, panel grafik, gitu. Jadi, panel-panel uh, informasi di dalam museum, kita coba bantu uh, bikinkan, dan ini kolaborasinya udah banyak banget. Ini sama uh, interior dan ar arsitek, dan juga kontraktor, karena uh, konsepnya dibikin dari awal bareng-bareng. Terus kita wujudin juga bareng-bareng sampai uh, pelaksanaan, gitu. Ini museum batik. Jadi mungkin kalau tadi Bu Berti sempat cerita ada Museum Song Terus, itu proyek setelah ini yang baru selesai tahun lalu. Dan foto-fotonya sebenarnya belum ada yang bagus, jadi belum belum bisa diposting. Tapi mungkin nanti bisa cek aja di Instagramnya Wanara ya. Kapan -kapan. Kayaknya entah lagi bisa diposting sih. Karena udah udah ada fotonya. gitu. Begitu untuknya untuk yang... ya, Mas Bima. Siap. <laughs> Nah, ini proyek-proyek yang di awal Wanara. Ya. Jadi Wanara sebelum jadi Biro Desain, kita sebenarnya bikin produk-produk based on uh, apa visual budaya Indonesia. gitu ya Kita coba ngulik wayang karena kita semua orang Jawa, berempat ini, dan kita coba turunkan dalam beberapa aparel. Nah, ini founder-founder Wanara waktu masih kempes. gitu ya Dan ini sekarang Wanara sekarang, kita udah ada beberapa orang yang non-design juga ada, ada bagian finance dan sebagainya, dan itu mungkin bagian dari eh, apa inklusivitas yang paling penting menurut saya sih, karena dari awal sampai 2014 kita bikin studio cuma berempat aja, kekeh gitu ya, kita ngurusin apa finance nya, kita ngurusin marketing dan sebagainya, dan itu menurut saya nggak efektif banget. Jadi orang pertama yang kita hire itu orang finance. Dan setelah itu, baru teman-teman yang divisi lainnya kita tambahin. Gitu, nah, ini ada di tengahnya, ada Bayu sama ada Budi. Ini teman-teman yang sering kolaborasi sekarang, dan menurut kami, kolaborasi ini sangat penting banget, ya, setelah berprofesi gitu, karena tanpa kolaborasi, kayaknya nggak mungkin deh masa kita minta pekerjaan ke teman-teman desain grafis juga, gitu kan? Pasti kita bakal kolaborasi dengan pekerjaan lain dan membuat sesuatu yang lebih seru lagi gitu bareng-bareng. Mungkin itu dari saya sih materinya. Terima kasih Mas Bima, kasih. keren banget. Emang dan saya salutnya ya Wanara tuh makin lama ciri khasnya makin kelihatan gitu. Jadi tanda tangan signature-nya tuh makin jelas. Jadi wah makin salut lah. berikutnya kita saya akan memperkenalkan Ibu Mbak Kenny. Mbak Kenny sudah ada ya? Mbak Kenny ini lulusan dari Keramik FSD ITB ya Mbak Kenny ya, tahun 2002. Kemudian menerima Ganesha Prize Award dari ITB sebagai mahasiswa terbaik tahun 2002. Lalu ikut program di Belanda, modul di Amsterdam School of the Arts dengan fokus museologi. Sekarang profesi, uh, ini pengalamannya oh, udah banyak banget ya Mbak Kenny. Terakhir ketemu Mbak Kenny kayak, kayak di di luar bukan, Luart, ya betul eh ingat kok senario uh, terus uh, spesialisasinya adalah manajemen produksi karya seni pertunjukan dan program seni uh, posisi sekar posisi mbak kenny sekarang ada uh, adalah direktur program Sasi kirana koreolab dan dance camp dan direktur program dokumentari uh, kelola juga bekerja di situ ya mbak eh ya, kalau nggak salah uh, Atau berpartisipasi mungkin ya itu Oh ya, uh, silahkan. Mbak Kenny, uh, sharingnya oke. Okay. Halo semua, makasih. Mbak Berti sudah diperkenalkan. Terima kasih juga, teman-teman Maranata udah bisa ngobrol. Uh, senang banget tadi dengerin cerita adik sen adik junior <laughs> um, sesama Bandung. Uh, terima kasih, teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Um, temanya menarik banget, inclusivity. dan kebetulan baru kemarin juga berbagi di. Uh, kampus sebelah uh, mengenai proses apa sih namanya inklusi sosial, karena sebenarnya ketika mungkin saya di sini akan banyak berbagi, ketika pengalaman saya jadi program manager di New Art Sculpture Park, tempat saya ketemu sama Mbak Berti. Karena di situ, uh, kalau teman-teman pernah datang ke New Art, sebenarnya lingkungannya cukup eksklusif, kelihatannya gitu kan, uh, bangunannya established gitu nah tapi sebenarnya yang kita tahu kalau di ranah kreatif seni itu tidak mungkin kita bisa sendirian kayak tadi Bima bilang gitu pasti kita harus bergandengan tangan lah gitu dan kita pengen banget ini jadi rumah buat semua orang sehingga akhirnya persoalan inklusif itu jadi hal yang sebanyak kita pikirin nah saya mungkin mau berbagi eh, sedikit pengetahuan saya dan sebenarnya sih ketelat tahuan saya Mengenai persoalan inklusif, inklusi sosial, karena menurut saya, saya telat banget. Tahu, saya nyesel banget. Seharusnya saya lebih dahulu tahu, dan mungkin saya bisa berbuat lebih banyak gitu. Nah, um, mungkin ini saya pengen teman-teman juga aktif nih yang ada di sini. Mungkin walaupun uh, videonya nggak nyala, tapi bisa di chat box. Mungkin ya, menurut teman-teman, inklusi sosial itu apa sih? Coba tulis satu kata yang begitu kedengeran gitu, nggak dengar inklusi sosial lo ingatnya apa gitu uh, coba tulis di chat box kita rame-rame gitu tapi gue nggak bisa lihat <laughs> uh, mungkin bisa bantu dibaca kalau ada yang udah nulis bu berti siap bu oke okay. terus uh, bagi buat teman-teman apa yang salah dengan foto ini mungkin ada yang bisa uh, nyalain aja sih unmute aja terus bu grace mungkin <laughs> apa yang salah dengan foto ini karena sebenarnya kondisi ini tuh kayak biasa banget sih kita lihat gitu loh sehari-hari cuman sebenarnya there something wrong dengan si gambar ini oh ini salah satu mahasiswa kami berusaha menjawab bu keadaan di mana tiap pihak yang terlibat merasa dia bilang tidak terangsingkan atau terpinggirkan Bentar. dari Axel Lewi. Oke, okay, makasih Axel. Terus ada Caitlin inklusi sosial, partisipasi dalam kelompok, mindset bersama-sama secara sosial. Oke, okay. kalau kita ini kan pemandangan yang sering kita lihat ya, tapi sebenarnya ini anak yang lagi jalan itu mungkin kelihatannya dia uh, tidak berkebutuhan khusus, bisa pulang sendiri jalan gitu ya tapi sebenarnya apa yang terjadi jika dia tunanetra berjalan di trotoar itu gitu uh, lingkungan di Indonesia itu teman-teman desain di sini uh, tentu adalah orang-orang yang paling peka pada kebutuhan manusia gitu ya ergonomi kita untuk jalan kayak gimana seharusnya buat tanaman aja nggak dikasih tempat gitu kita Terus manusia juga nggak dikasih tempat. Di sini di dalam satu trotoar ini kita harus berbagi ruang dengan uh, tukang kaki lima, pejalan kaki, tanaman, uh, apa namanya tiang listrik, belum lagi tiang telepon. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin penduduk Bandung, kita selalu bilang populasinya adalah tentu nilainya oh tiga setengah juta itu kan manusia. Tapi kita nggak pernah ngitung jumlah cicak, nyamuk, burung dan lain-lain. Kita selalu terbiasa berpikir tentang manusia gitu. Nah jadi ini sebenarnya potret yang sering kita lihat dan sebenarnya kita nggak peka bahwa itu tuh nggak inklusif loh gitu. Next uh, berikutnya. Nah ini menurut teman-teman di sini apa ya yang salah dengan gambar ini? Ini kan sesuatu yang normal tapi what is normal gitu sebenarnya? Apakah orang yang terlahir pintunya beda ukuran. Oke, okay, ada lagi. Ayo teman-teman. Apa yang salah ya? Normal adalah tidak mainstream atau jangan-jangan normal adalah mainstream. Ini ada satu ini lagi ya. Diskusi lagi kalau tentang normal dan mainstream. Tidak ada toilet disabilitas. Betul. Terima kasih banyak siapa Steven? Bukan saja tidak ada toilet buat difabel, tapi juga nggak ada rem. Biasanya teman-teman nggak usah difabel pun sebenarnya kita bisa aja patah kaki atau apa kita butuh ya sebenarnya fasilitas rem itu. Dan menambah soal apa yang apa yang salah dengan ini, ini adalah agak sensitif sih sebenarnya, tapi saya pernah diceritakan dicurhati sebenarnya sama teman Transpuan dia bilang lo sadar nggak sih teh sebenarnya gue tuh setiap kali ke mall atau kemana gue nggak bisa pipis dia bilang nggak bisa ke kamar mandi karena saya nggak tahu saya harus kemana ke toilet perempuan nggak diterima toilet laki-laki takut dipukulin gitu um, jadi sebenarnya ruang-ruang publik kita itu masih uh, diskriminatif ya kalau bisa dibilang dan hanya memberikan Ruang kepada kita yang privilege, gitu, yang eh, katakanlah tidak memiliki kekurangan fisik, tidak memiliki persoalan orientasi seksual. Terus, kita yang di dalam ruangan ini, barangkali adalah makhluk-makhluk paling beruntung di Indonesia, karena kita barangkali tinggal di Pulau Jawa, apalagi kalau kamu pokoknya, kalau laki-laki tinggal di Jawa, dari eh, punya pendidikan tinggi dan apa namanya berasal dari keluarga menengah ke atas, kamu adalah bangun, lu melek juga lu udah beruntung gitu sebenarnya. Um, jadi jika kalau dibalik lagi, kalau kita nggak berbuat sesuatu buat lingkungan itu parah banget sih. Kita udah jadi orang paling beruntung di Indonesia, tapi kita nggak berbuat sesuatu gitu. Jadi uh, itu konsekuensinya ya, saya pikir menjadi orang-orang yang katakanlah privilege. Nah karena, nah. Uh, tapi sebenarnya tidak semua hal perlu inklusif misalnya saja uh, masjid gereja gitu ya itu kan memang tidak semua tatanan dalam masyarakat ini harus inklusif secara total karena sebenarnya dalam banyak hal kita juga hmm, ada nilai-nilai eksklusif yang uh, apa ya Memang aturannya perlu kita jalankan Misalnya yang masuk masjid mungkin kebanyakan uh, yang muslim Lalu yang bisa sekolah di kampus Maranatha Tentu yang bayar sekolah di Maranatha gitu Itu adalah eksklusivitas yang memang uh, menjadi tatanan di masyarakat Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari um, Kita sudah waktunya menuju masyarakat yang lebih inklusif gitu Kayak misalnya kita nggak biasa, nggak enggak kepikiran sebenarnya kalau misalnya ngomong, hai guys, gitu. Itu tuh sebenarnya juga uh, diskriminatif. Karena kita cuma menyapa yang laki-laki dan tidak yang perempuan, gitu. Hal-hal kayak gitu um, adalah hal-hal yang kita nggak sadar dan karena kita beruntung dan tidak bermasalah, kita jalanin aja, gitu. Nah, uh, tadi buat teman-teman uh, yang udah bilang, ah, apa sih social inclusion? Tadi ada banyak banget yang udah komen. Jadi sebenarnya intinya inklusi sosial itu inti masalahnya adalah akses. Dalam lingkungan yang uh, inklusif, setiap orang memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dalam masyarakat. Kita yang di dalam ruangan ini, ini mungkin enggak terlalu ngeh karena kita adalah masyarakat yang beruntung itu gitu. Cuman ada di uh, lapisan masyarakat kita sebenarnya deket banget yang punya masalah dengan uh, diskriminasi gender misalnya ya banyak banget ya menjadi perempuan itu misalnya less beruntung daripada kamu laki-laki terutama misalnya di negara-negara yang sangat diskriminatif kayak Asia Selatan misalnya gitu uh, yang bapaknya akan nangis kalau dapat anak laki-laki bukan anak eh, kalau dapat anak perempuan bukan anak laki-laki lalu juga diskriminasi agama misalnya itu juga Um, itu juga banyak terjadi di masyarakat kita dan yang dominan sengaja atau tidak sengaja itu melakukan represi gitu terhadap yang uh, apa namanya non mayoritas minoritas lalu yang sering terjadi di negara kita sih terutama adalah diskriminasi kepada teman-teman difabel karena ya. infrastrukturnya nggak ada, lalu uh, diskriminasi etnis, lokasi lokasi itu itu juga sering nggak sadar ketika kita ngomong anak daerah gitu, uh, Lu di mana? Yo anak daerah, emang Jakarta bukan daerah gitu, emang Bandung bukan daerah, sebenarnya kan kita juga atau orang seberang gitu, misalnya seberangnya apa? Nah itu juga sering terjadi, lalu um, orientasi seksual dan status pekerjaan. Ini adalah hal-hal yang paling sering memantik terjadinya diskriminasi dan sebenarnya hal-hal inilah yang harus kita perhatikan ketika kita mau ngomongin lingkungan yang lebih inklusif. Nah, apa aja sih path menuju social inclusion itu? Tahapannya apa? Kalau kita lihat ada empat lingkaran di sini, kalau eksklusi itu benar-benar nggak diajakin banget gitu ya nggak ada orang-orang katakanlah normal dalam tanda kutip itu di dalam orang-orang yang beruntung dan yang minoritas ada di luar termarginalisasikan lalu ada deliberate inclusion itu ada di dalam lingkaran tapi masih dibedain banget gitu jadi masih mereka dikelompokkan orang-orang yang uh, difabel orang-orang uh, masyarakat lemah ekonomi lemah gitu misalnya itu deliberate inclusion lalu ada compliance yaitu tersebar tapi sebenarnya kebijakannya itu masih dibuat oleh orang-orang yang dominan. Jadi bisa sih hidup tapi misalnya ada perumahan yang udah boleh campur nih. Mungkin di Eropa atau di Amerika banyak boleh campur tapi sebenarnya peraturannya masih sangat putih gitu katakanlah. Nah, yang kita harapkan adalah systemic inclusion di mana teman-teman yang biasanya berada di luar, di dalam uh, kelompok marginal, itu turut memutuskan hidup mereka. Jadi kalau compliance bedanya hidupnya masih diatur sama kaum dominan. Kalau systemic inclusion, mereka itu sudah menjadi bagian dari pengambil keputusan gitu. Bagaimana mereka mau hidup? Kita mungkin nggak ke pikir ya bahwa misalnya di Nusa Tenggara, enggak usah Nusa Tenggara, di Kuningan aja ada teman-teman yang enggak bisa sekolah karena dia enggak bisa lulus sekolah karena dia enggak punya akte kelahiran karena orang tuanya memilih untuk menganut ke agama adat. Jadi banyak banget di Indonesia itu yang sebenarnya enggak punya KTP karena mereka tidak mau memilih salah satu dari enam agama yang ditetapkan di Indonesia gitu kan, nah itu kemudian mereka mendapatkan diskriminasi sistemik karena lo nggak bisa punya akte kelahiran berarti nggak bisa punya ijazah nggak bisa punya KTP dan lain-lain gitu, nah itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Nah apa ya yang bisa kita lakukan? itu eh, pertama sih ini teoritikly ya saya juga masih banyak banget belajar gitu kita masih sadar dulu siapa yang selama ini kita eksklusi gitu mungkin oke okay, sama perempuan dan laki-laki di Bandung ini udah cukup sederajat lah misalnya tapi mungkin belum untuk teman-teman um, difabel belum untuk masyarakat ekonomi lemah atau untuk etnis-etnis uh, tertentu gitu masih didiskriminasi nah terus kita harus mengidentifikasi bagaimana mereka dieksklusi apakah secara verbal atau secara fisik atau tidak ada infrastruktur dan lain-lain itu perlu kita identifikasi sehingga kemudian kita pertanyakan kenapa sampai terjadi diskriminasi ini gitu dan kemudian akhirnya kita bisa mencoba untuk memasukkan mereka ke dalam ranah aktivitas kita dan memberikan akses. Lagi-lagi tadi kata kuncinya adalah akses dan partisipasi gitu. Gimana teman-teman bisa ikut berpartisipasi? nah ini saya mau berbagi beberapa program yang hmm, kami buat waktu itu selama di NuArt sekarang udah nggak di sana karena NUART-nya lagi nonaktif gitu jadi tapi ada beberapa hal yang kita coba buat ini yang pojok kiri atas itu acara bioskop Harewos kalau teman-teman di sini kebanyakan dari Bandung ya tahu Harewos artinya apa e, membisik gitu jadi ini adalah program yang kami bikin bersama komunitas apa ya? Ini adalah saat, ini adalah momen pertama sebenarnya yang membangunkan saya gitu. Waktu itu teman-teman bioskop Arewas datang bilang kita mau minjem, mau kerjasama sama Manuart untuk minjem bioskopnya. Kapasitasnya ada 50 orang, eh, 99 orang itu untuk nonton bareng teman-teman tunanetra -teman, uh, gitu. Terus oh iya juga ya nggak pernah keinget gitu bahwa selama ini teman-teman tunanetra tuh nggak bisa nonton ya gitu. Terus saya browsing lah kalau di negara maju kayak apa gitu. Pokoknya kalau di negara maju kan ada alat untuk mendengar. Uh, jadi apa ya penjelasan deskriptif mengenai film yang sedang berlangsung dan kita nggak ada. Nah ini um, di sini jadi setiap satu orang difabel itu didampingi oleh uh, oleh satu orang pembisik yang akan menceritakan tentang film ini kalau lagi ada dialognya nggak jadi masalah karena mereka bisa dengar tapi film itu kan bahasanya semiotik jadi kadang orang baikkan pegangan tangan atau melihat pantai atau apa itu tuh nggak bisa didengar gitu eh nggak bisa iya nggak bisa didengar jadi harus diceritakan Nah, ini adalah bioskop terbising yang pernah berisik, yang pernah saya dengar, gitu, yang pernah saya lihat, tapi sangat kena banget. Karena waktu terakhir, waktu diskusi, mereka bilang, "Mbak, terima kasih ya, udah ingat sama kita, gitu." Karena sebenarnya kita sih bukan yang gak mau main, cuman kita gak pernah diajakin aja, gitu. Itu tuh uh, sangat menampar, terus kemana aja gue selama ini ya gitu dan saya sama sekali nggak tahu akses teman-teman difabel selain teman-teman tunanetra di komunitas uh, based harewas gitu sekarang akhirnya kemudian kita bikin banyak acara sama mereka yang di bawah bisa dilihat mereka mencoba untuk menikmati patung dengan menyentuh terus anak-anaknya juga banyak banget di Bandung ini lalu uh, kita buka program teman baca jadi anak-anak sekolah bacain buku buat teman-teman tunanetra dan gantinya teman-teman tunanetra ngajarin braille ke adik-adik SD ini dan ternyata pusing banget bu susah banget uh, nulis braille ini karena mereka nulisnya dari sebelah sini tapi harus dibalik dulu baru dibaca gitu ternyata kusut banget dan lama untuk bisa belajar. Ini juga kami bikin kelas tari yang menggabungkan teman-teman difabel dan upaya untuk melakukannya senon hierarkis mungkin. Jadi kadang-kadang semua anak di situ bisa memimpin tari dari berbagai macam etnis. Kemudian ada juga acara Sasi kira-kira di waktu begitu yang menghadirkan gurunya difabel dan di atas kursi roda gitu dan dia juga penari. Dan uh, dia yang melatih teman-teman yang tidak difabel. Ini juga, saya sebenarnya pengen cerita ini karena ada ibu Grace di sini. <laughs> ini adalah bukunya ibu Grace yang terakhir uh, proyek kota kita nanti. Mungkin saya mau meresonansi um, tadi, kata-kata Bima, "kita nggak bisa sendirian gitu." Jadi, ternyata ngebangun kota, ngebangun komunitas, dan kemajuan itu, kita harus berinteraksi dan kita di sini satu ruangan dengan banyak sekali pekerja uh, kreatif lokal di Bandung yang dasarnya dari seni rupa banyaknya di sini tapi mm, macam-macam jadi ada tukang uh, masak, ada tukang kebon, ada yang jadi tukang uh, noong manuk <laughs> apa ya. Jadi bertoucher, ada yang jadi penyanyi, ada fashion designer, macam-macam sekali pada intinya sih saya pikir kita yang ada di dalam ruangan ini paling beruntung karena kita punya kebebasan dan kemerdekaan untuk berpikir karena kita diajarin untuk belajar kreatif gitu kreativitas itu bukan sesuatu yang perlu kita label-labelin lagi nggak usah disebut-sebut lah Bandung kreatif atau apa itu mah harus udah embed di dalam badan kita gitu ya dan emang membuat lo bisa berpikir merdeka gitu karena pada intinya kita harus Menghormati keunikan individual, eh, tapi selalu menjaga semangat silaturahmi, gitu. Karena dengan kita berkolaborasi, eh, dengan kita punya ruang seenak kota Bandung ini, eh, kita bisa melakukan transfer ilmu dan memberi akses buat banyak orang bekerja eh, bersama. Begitu saja eh, pemaparan dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan kembali kepada Bu Berarti. Terima kasih makanya ini bukan ini inspirasi banget dan dia menyadarkan kita tentang itu bioskop Harewas itu teman saya dulu ada yang ikut bioskop Wisik kalau di Jakarta ya iya iya ah. terus sayang <laughs> banget ya ini kena pandemi kita nggak bisa nolongin lagi ya. tapi moga, moga nih cepet selesai kan udah bisa nonton bioskop lagi nih mungkin hmm. udah bisa kita bisa ngadain lagi nanti amin amin terima kasih Terima kasih Mbak Kenny. Uh, membicara ketiga ini saya ini salah satu idola saya juga nih. Mas Tommy. Mas Tommy. Halo semua. Mas Tommy ini lulusan produk ITB dua uh, tahun 2008 ya, Mas Tommy ya. Nah, lulusnya. Ya, betul. Okay. Ya. Kemudian ya, memulai bio itu dari tahun 2010. Wah. Tapi saya udah dari da da apa pas ngeliat tuh ya uh, pertama kali bio itu itu adalah uh, produk yang amat sangat cerdas dan oh, saya tuh benar-benar salut lah. Oh kemudian uh, edukasinya juga ditambah melanjutkan ke Marangoni di Milan, terus di Center for Fashion Enterprise dan Indonesian Fashion Forward Generation Femina, Femina Group. Worstnya udah banyak banget. Nah, yang terakhir itu di kemarin ya bareng Dewi Fashion, salah satu dari Dewi Fashion Nights untuk Jakarta Fashion Week, bener-bener minggu kemarin ya, Pak Mas ya. Pak Tommy lalu apa masih berjalan nih ya? Lalu eh, weekend kemarin baru show. Ya, keren banget show ya. Saya ngeliat dari Instagramnya Dewi juga. Uh, silakan, Mas Tommy. Sharing pengalamannya okay, mengenai inclusivity. Ya, selamat sore teman-teman semua. Uh, terima kasih udah ngundang aku hari ini untuk uh, berbicara sedikit dan sharing sedikit tentang pengalaman uh, saya sebagai desainer. Um, jadi aku cerita dulu, uh, aku itu punya brand namanya Bio atau Bio Bags, seorang kenalnya. Jadi uh, kita udah mulai seperti dibilang tadi di tahun 2010. Uh, dan uh, masih berjalan sampai sekarang. Uh, untuk mulainya, aku uh, mulai presentasi aja ya. Uh, jadi, aku cerita dulu latar belakang aku. Jadi, aku tuh dulu kuliah uh, di ITB di desain produk, uh, dan di disitu uh, tugasnya kalau di desain produk, pelajara uh, lebih ke fungsi tentang uh, ergonomi dan. Uh, pokoknya lebih produk yang seperti furniture uh, dan sebenarnya nggak ada hubungannya sama fashion sih karena waktu itu pas kecil eh, pas lulus uh, lulus SMA nggak belum ada jurusan fashion yang terlalu menarik buat aku gitu dan waktu itu juga belum berani ngaku ke orang tua bahwa sebenarnya pengen jadi fashion designer tapi sebenarnya dari kecil tuh pengen, selalu pengen jadi fashion designer terus pas kuliah pun juga uh, mengaku eh kayak lulus pengen jadi fashion designer dan suka dianggap remeh gitu. Ah, semua orang juga pengen jadi fashion designer kali gitu. Susah gitu. Terus ya banyak yang underestimate profesi inilah cuma dari dulu tuh udah tahu banget pengennya mengarah ke situ. Nah, jadi ya beresin aja dulu kuliah. Hmm, tapi untungnya belajar ilmu banyak sekali sih dari kuliah desain produk terutama mengenai fungsi dan purpose suatu produk, hubungan suatu produk dengan penggunanya. Nah, jadi sebelum lulus, pengalaman pertama kerja waktu itu sempat kerja di distro yang namanya Airplane di Bandung. Nah, di situ pertama kali uh, mendesain baju seperti jaket, terus tas, terus sepatu dan di situ makin yakin oh iya kayaknya setelah lulus harus uh, mengejar fashion ini sih, mengejar uh, ambisi ke arah fashion ini. Jadi itu uh, perkenalan pertama sama dunia fashion. Kemudian kemudian... Um, Eh salah. Uh, di tahun 2010, aku ngeluarin koleksi pertama aku. Kita, aku kasih nama kertas. Jadi waktu itu kita bikin uh, suatu tas yang terbuat dari bahan tie bag, uh, di mana tas itu bisa dilipat-lipat seperti origami. efeknya jadi seperti origami, tapi bisa dipakai juga. Nah, terus lama-lama dipakai, itu akan makin lecet dan makin unik untuk setiap pemakainya. Kemudian uh, nggak lama kemudian uh, awalnya laku, cuma lama-lama orang tuh ternyata masih belum bisa menerima konsep bahwa uh, suatu benda itu gampang rusak, konsep patinanya kurang bisa diapresiasi oleh masyarakat. Jadi lama-lama jadi nggak laku gitu. Ini beberapa kampanyenya. Nah, jadi di kampanye tas ini kita memasukin konsep uh, cerita desain produk juga. Jadi ini aku ambil dari buku ergonomi, terus aku masukin elemen-elemen tasnya ke dalam buku standarisasi ini, nah, terus ini kemudian beberapa proses yang kita lakukan untuk mendevelop tasnya. Jadi kita suka banget sama geometri, suka banget sama yang berhubungan dengan simetri. Nah di situ jadilah brand bio. Dan di sini juga aku gabungin genre yang aku suka yaitu science fiction. Aku tuh suka sekali dengan genre science fiction seperti film Star Wars, terus kemudian uh, film Dune, uh, terus Blade Runner. Nah dari situ, dari situ aku pengen nyampurin itu dengan brand Bio itu sendiri. Nah, terus kemudian uh, terus kemudian kita lanjutkan eksperimennya. Jadi dari koleksi yang kertas terakhir itu kan lama-lama nggak laku ya. Jadi kita harus mikirin lagi nih gimana caranya bikin sesuatu yang lebih sustainable secara bisnis gitu, yang desainnya nggak gampang rusak, yang lebih bertahan lama, yang lebih shiny, pokoknya kebalikan dari si uh, koleksi kertas tersebut. Jadi kita nemu nemuin ya modular sistem ini yang sebenarnya ada. Jadi suatu desain yang kecil bisa digabung satu sama lain menjadi satu permukaan atau suatu tekstil dan akhirnya bisa membungkus jadi suatu tas baru gitu. Jadi ini membutuhkan waktu dua tahun waktu itu untuk mendevelop jadi aku resign dari kerjaan aku uh, sebagai visual merchandiser. Kemudian uh, selama dua tahun ini fokus untuk mendevelop uh, bio yang baru. Disitulah baru keluar koleksi pertama kita yang kita sebut Alchemy. Jadi uh, tas ini mungkin pernah lihat kalau di, lagi di kondangan gitu ya. Jadi uh, untungnya ini uh, efek sampingnya sih dari desain ini. Jadi perempuan-perempuan banyak yang pakai untuk ke uh, event-event seperti undangan atau, atau uh, pesta yang formal gitu. Terus sering dijadikan seserahan. Nah, tapi itu sebenarnya desainnya tuh inspirasinya ya dari alkemi adalah gimana caranya apa menggunakan geometri uh, mentransform sesuatu dari yang tidak ada uh, value-nya menjadi sesuatu yang valuable. Jadi kita bahannya ini latex dan PVC dengan sistem potongan modular bagi tiga sama sisi terus kita gabungkan menjadi tas ini dan sampai sekarang di mana masih tinggi untuk tas ini ini padahal keluar tahun 2014 nah, terus kemudian untuk setiap koleksi kalau di fashion itu ada istilah season yang tiap ya pasti tahu ya mahasiswa fashionnya uh, di setiap season kita tuh bikin sistem modular baru yang koleksi ini tahun 2015 kita inspirasinya dari kawung. Jadi motif batik kaung itu kita pecahkan lagi, digabungkan dengan elemen yang aku suka seperti komputer Apple, terus dijadikan jadi modern, jadilah seperti tas yang di sebelah kiri ini. Terus di season berikutnya kita kembangin lagi. Ini kita pokoknya setiap season itu selalu mengeksplor sistem modular baru yang masih ada hubungan dengan geometri, dengan science fiction untuk menjadi koleksi baru. Ini salah satu prosesnya. Nah, kemudian, season berikutnya kita bikin koleksi yang terinspirasi sama film Hexx eh, Machina Jadi, uh, film ini menurut aku inspiring banget, dari soul-nya, dari vibe-nya, dari pesannya, gitu, hubungan antara manusia dan mesin gitu. Dan uh, disitu aku translate menjadi desain modular yang terbuat dari Hexagon. Ini, nah, di saat yang bersamaan kita diajak oleh... Jakarta Fashion Week untuk melakukan fashion show yang waktu itu berupa lomba. Jadi waktu itu kita emang rencananya bikin tas aja kan, cuma kalau misalnya fashion show nggak mungkin kita presentasi tas doang. Jadi harus aku yakin waktu itu mikir kita harus bikin koleksi baju sih. Nah kira kita mulai bereksperimen dengan baju. Nah jadi muncullah koleksi baju pertama kita. Jadi murni untuk fashion show doang kita nggak menjual, cuma di sini kita bisa bermain lagi dengan dari uh, sistem modular tersebut menjadi sesuatu yang bisa dikenakan. Cuma dari ini koleksi pertama jadi masih sedikit rough. Cuma untung orang karena belum pernah lihat hal yang seperti ini sebelumnya jadi responnya positif sekali. Nah, terus di season berikutnya kita bereksperimen lagi seperti yang di kiri ini kita bikin modul baru yang terinspirasi dari film Alien. Nah, dari, dari koleksi ini jadi kita kasih nama Alien jadi, aku suka banget sama film *Science Fiction* ini. Dari tahun 79, namanya *Alien*. Uh, jadi, ceritanya tuh uh, penuh dengan layer, penuh dengan uh, bukan sekedar monster seram aja gitu. Itu masalah uh, feminisme, masalah uh, pokoknya yang mengangkat banyak topik yang menurut aku menarik, tapi dalam banget gitu. Nah, disitu aku translate jadi sebuah koleksi. Jadi, bajunya tuh awalnya putih seperti ini, kemudian... Uh, aliennya masuk ke dalam hostnya, ke dalam manusia, terus keluar dari dadanya, terus akhirnya keluar lagi menjadi queen. Nah, di situ aku translate jadi baju-baju seperti ini, dan dan tentunya menjadi tas juga, karena yang dijual tasnya. Terus kemudian di koleksi berikutnya, uh, kita ambil, uh, waktu itu kan di tahun 2017 ada Gerhana Matahari ya di Indonesia, terus waktu itu aku lihat sendiri di Uh, Pulau Belitung dan waktu itu emang sesuatu yang harus dilihat langsung sih di fotonya yang bagus sama kalau dilihat langsung tuh benar-benar kena banget ke hati gitu terus terinspire banget dan aku akhirnya bikin satu koleksi benar-benar dari the Solar Eclipse jadi mengambil uh, all the Majesty semua keindahannya dijadikan ke dalam jadi baju dan tas. nah, di koleksi berikutnya mengeksplor lagi masih di modular tekstil. Kali ini dari uh, cara uh, arsitektur Sydney Opera House. Dari jadi kalau Sydney Opera House itu pembangunannya dari satu modul di layer-layer menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kita uh, kita gunakan satu modul berulang ulang untuk menjadi suatu tas. Nah, jadinya tasnya seperti ini. Nah, kita kasih nama Opera. Nah, itu untuk 2019. Terus, kita lanjut lagi ke koleksi berikutnya. Nah, berikutnya kita mengangkat tekstil Sumatera. Jadi, koleksi yang ini kita kasih nama Anatomi. Jadi, aku tuh memecahkan songket uh, Palembang menjadi suatu modul, tapi nggak pengen kelihatan seharaf ya. Itu gimana caranya membuat itu menjadi sangat modern, menjadi futuristic yang bisa dikenakan gitu. Jadi inilah jadinya ini beberapa desainnya. Jadi ini salah satu di saat itu koleksi yang paling complicated yang pernah kita bikin. Jadi kita biasa menggunakan satu modul dijadikan satu. Ini kita menggunakan tiga modul dijadikan satu untuk menjadi tas ini. Dan itu kita juga bikin jadi baju, jadikan celana jadi jadi satu koleksi full kemudian setelah itu kita uh, mengangkat koleksi fragments. Nah kalau ini kita bikin campaign yang kita jadi koleksi ini sebenarnya idenya sangat simple. Pengen bikin satu modul yang kelihatannya kayak kaca yang dipecahkan terus digabungin lagi jadi satu gitu tapi tetap bisa disambung satu sama lain kita kasih nama fragments dan untuk fotonya hmm. kita ngambil dari foto-foto uh, dari Jawa dari tahun uh, 1800-an di mana belakangnya suka dikasih lukisan background gitu terus gimana caranya kita bikin kelihatan lebih futuristic jadinya seperti ini Terus kemudian kita juga setelah itu masuklah pandemi. Nah pas pandemi ini kita nggak bisa apa nggak bisa kerja banyak juga ya. Jadi kreativitas juga terpuruk. Terus waktu itu sel-sel sedang menurun. Jadi kita tapi gimana pun juga kita harus tetap berkarya sih. Jadi kita bikin koleksi yang kita beri nama ellips ini. Jadi ini uh, fotonya uh, jadi fotografer dan modelnya tuh kakak beradik tinggal di Surabaya. Jadi aku minta tolong ke mereka aja ya untuk uh, tolong difotoin dong kirimin tasnya, terus mereka akhirnya membuat uh, campaign shoot seperti ini. Menurut aku sebagus sekali. Fotografernya Riantandia namanya. Terus di saat yang bersamaan, jadi karena masih pandemi juga, kita nggak ngeluarin koleksi baru. Jadi waktu itu aku juga lagi buntu banget otaknya, jadi akhirnya ngeluarin koleksi yang sama lagi, cuma kali ini warnanya di kita ganti menjadi lebih playful. Terus kali ini difoto sama Michael Aldo, inspirasinya Nebula, jadi kayak Nebula kalau dilihat di foto-foto NASA. Seperti ini, Nah, terus, nah, setelah itu kita masuk ke chapter baru kita. Chapter baru kita itu, aku kasih nama Biologic Jadi aku cerita sedikit dulu. Entah. Maaf ya, ini gimana cara share ya. nah jadi kita kan selama ini bertahun-tahun uh, bikin sistem modular tapi menggunakan bahan baru terus kan terus saat pandemi kemarin selain kita nggak bisa kemana-mana kita mengalami masalah supply chain jadi bahan-bahan yang biasa kita dapat Uh, itu tuh pada berhenti semua produksinya berhenti atau shippingnya berhenti jadi kita nggak bisa dapat bahan baru dan kita nggak bisa berkarya juga jadi aku punya kepikiran karena uh, karena kita sistem modular sistem modular itu bahannya cuma butuh kecil-kecil aja dan kalau lihat dari teman-teman banyak yang punya bahan sisa dari produksi kulit mereka seperti sisa produksi tas atau sisa produksi uh, Sepatu itu tuh banyak banget sisa-sisa sekecil-kecil ini yang nggak mungkin dipakai lagi, kecuali menjadi gantungan kunci atau sejenisnya. Nah, jadi kita kepikiran untuk uh, membuat line yang kita namakan biologic, which is the next logical step dari sistem modular ini. Jadi kita percaya uh, banyak sekali kalau dicari itu bahan-bahan yang udah nggak bisa, udah non-produktif, tapi dengan di tangan kita kita bisa jadikan suatu produk baru. Nah, jadi ini videonya. Okay, dan ini uh, terus yang kemarin kita baru keluarin itu fashion show kita dari tas yang baru ini jadi bajunya pun kita bikin sesuai dengan uh, geometri yang ada di tasnya. Oke, okay, uh, jadi lebih kurang seperti itu uh, pas karir kita selama ini. Nah, jadi kalau kesimpulannya sih kita tuh uh, selalu inklusif dalam genre. Kalau tadi Mbak Kenny inklusif secara sosial, menurut aku keren sekali. Kalau Bima tadi uh, juga inklusif uh, secara dari dengan kolaborasi gitu. Kalau kita sih merasa Uh, kreativitas nggak bisa terbatas gitu kita harus uh, gabungkan genre kayak sci-fi desain produk semuanya kalau digabungin dan kita tadi itu semua karya itu uh, kita selalu ada kolaborasi karena uh, uh, kayak koleksi terakhir kita kolaborasi dengan Nusa dengan Andi Rahmat terus dengan Rinda Salmon desainer juga teman dari TB terus uh, dengan Digo ada teman dari Milan jadi uh, aku tuh selalu berusaha membawa berbagai macam profesi untuk digabungkan. kalau sendiri nggak mungkin bisa sih. Jadi untuk mengeksekusi semua ide tersebut gitu. Jadi dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tommy. Keren banget yang terakhir tuh baru baru lihat biasanya yang yang lihatnya yang latex itu itu kan ya. yang emang bio terkenalnya yang itu kan. Iya tapi oh. ya kita mau di chapter baru ini kita menggunakan bahan yang baru sekarang jadi Gitu. Ya, keren, keren banget, jadi makin penasaran, mau lihat uh, ini ada, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan, udah ada satu pertanyaan dari Ibu Yosepin uh, untuk ketiga pembicara mungkin bisa uh, saya juga sebenarnya ada pertanyaan tapi ingin menjawab yang ini dulu kalau saya sebenarnya mau menanyakan, karena ini kan masing-masing uh, dari profesi yang berbeda, akan berkolaborasi dengan dari, uh, dari profesi lain, dan dari genre ya Yep. kebetulan banyak anak-anak 2000 baru masuk kuliah nih. Jadi mungkin bisa sharing gimana caranya berkomunikasi dengan untuk kolaborasi supaya berhasil kolaborasinya. Itu so, itu nanti pertanyaan saya. Uh, ini mungkin Mas Bima bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yosepin. Oke. Okay. Hmm. tadi ya, momen-momen paling sulit ya. Kayaknya paling sulit kalau mungkin kalau istilah zaman sekarang tuh burnout ya pada saat passionnya tuh kayak kayak gairah estetis tuh kayak lagi nol gitu nah itu sering banget terjadi kayak misalnya kerjaan lagi padat, banget terus jenuh lah intinya mah jenuh sih pada saat kejenuhan ini datang kebetulan karena di Wanara kurang lebih foundernya ada empat jadi kayak kepalanya tuh kayaknya ada empat gitu jadi pada saat satu orang lagi tumbang kayaknya yang lain bisa nge-backup gitu Nah itu sih kayaknya keuntungan apa merasa merasa bersyukur di Wanara tuh ada teman-teman tiga orang itu yang sebenarnya bisa nge-backup pada saat yang satu lagi burn out tadi sih. Dan itu menurut saya itu titik paling ini sih, paling susah kayaknya. Dan ini gantian. Biasanya yang burn out tuh yang udah berkeluarga lah. <laughs> Kayak saya sama Habibi itu udah paling gantian aja. Hab kayaknya gue lagi perlu off dulu nih gitu sebentar, nah di backup nanti habibie juga kadang-kadang nggak -kadang jauh beda, biasanya beda berapa hari setelahnya, kayaknya bim gue gantian nih ya udah oke okay, gitu, oke okay. itu sih tantangan terbesarnya pada saat kita lagi jenuh dan gimana gimana e, harus balik lagi itu ke e, tune nya gitu ya, tune si studio gitu, mungkin itu. Maaf, belum diambil. Uh, silakan ibu Kenny. momen yang challenging yang menantang dalam proses. Hmm, mungkin kalau karena ini kadung ngomongin inklusi sosial gitu, uh, mencoba untuk membangun komunitas yang inklusif, uh, meraih kepercayaan sih dari teman-teman yang selama ini termarginalisasi gitu. Bener nih lo mau ngajakin gue gitu. Terus um, karena sebenarnya kita juga nggak bisa menutupi bahwa ada juga apa ya, sama-sama punya sikap defensif gitu. Jadi kitanya uh, apa namanya kita ngerasa, ih kenapa sih gitu. Terus dia juga mungkin merasa seringkali Uh, udah banyak stigma-stigma yang kena ke teman-teman marginal ini jadi agak defensif gitu untuk uh, bekerja sama dan dan harus dibangun dengan uh, apa ya kesantayan yang pokoknya building trust dan building rapport itu sih kayaknya yang menjadi tantangan terbesar untuk bekerja sama dengan berbagai kelompok tapi saya pikir uh, saya pikir semua teman-teman yang ada di sini nggak pernah ngerasa kerja adalah kerja gitu ya karena kita senang gitu kan melakukannya jadi um, jadi kita selalu bisa punya upaya untuk menyiasati ini jadi senang-senang aja gitu enggak apa ya ketulusan tuh bukan sesuatu yang bisa dibeli tapi gampang banget kerasa gitu kalau lu tulus orang sana juga bisa ngerasain gitu jadi saya kira mungkin terus-terusan mengembalikan pada niat <laughs> maksudnya untuk apa gitu E, mungkin menjawab pertanyaan Mbak Berti juga ya ini ya kitanya harus selalu tahu goalnya mau ngapain terus e, jadi nggak punya nggak punya agenda gitu yang mengganggu gitu kali ya terima kasih Mbak Kenny silahkan Mas Tommy uh, t -t tadi bisa tolong diulangi pertanyaannya uh, selama ini challenge-nya apa aja dalam mengerjakan proyek kreatif, apakah ada, gimana cara mengatasinya, solusinya kesuruh, dalam menghadapi kesulitan tersebut? Hmm. Uh, challenge terbesar, uh, aku hampir sama kayak Bima bilang tadi sih, merasa burnout itu benar adanya dan akan muncul setiap uh, kalau udah kerja kelamaan, terus uh, kalau udah uh, apa, udah berminggu-minggu biasanya nggak istirahat, gitu, terus ya solusinya cuma sesimpel istirahat aja sih uh, dan kembali lagi dan ganti topik uh, jangan bicara apa jangan nonton kerjaan dulu jangan um, oke okay, kalau kalau aku sih jangan lihat sesuatu yang fashion lah nonton yang lain gitu atau baca hal lain terus uh, pas kembali lagi biasa otak udah segar lagi gitu penting hmm. <laughs> banget Uh, terima kasih uh, Mas Bima, Mbak Kini dan Mas Tommy. Uh, sebelumnya saya sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, acara webinar Inclusivity in creative industry ini terselenggara berkat uh, sponsor dari Katonologi Indonesia, Fabriku, Carada dan media partner yang sudah berapa tahun bekerja sama dengan Evolusi Amaranata, yaitu Medcom, Maestro FM, Vokal Info, Majalah Sunday. Marsda FM, Tanam Tubuh Media, maukuliah.id, dan Kita Nara. Uh, tadi saya, tadi sebenarnya per, sudah menjawab beberapa pertanya pertanyaan saya sih tentang komunikasi. Uh, ini ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa kami. Uh, udah baru aja lulus, sekarang dia juga ikut uh, fashion show evolusi tahun ini, yaitu Axel. Dalam berkarya, bagaimana act of inclusivity membantu masing-masing bapak, uh, mas, mbak ini dalam prosesnya apa pernah dapat backlash, bad kritik? Nah ini uh, ini kayaknya setiap webinar anak-anak pasti ada suka nanya nih karena memang uh, cara cara menghadapinya suka beda ya uh, desainer pekerja seni ini untuk menghadapi kritik. Terus karena kita tahu inclusivity bisa menjadi suatu topik yang sensitif. Nah ini uh, mungkin ini nanti Mbak Kenny nilai yang lebih mendalaminya nih nanti karena ada topik sensitif um, inklusi sosial pasti ada uh, apa Slack uh, sosial, ya. Pasti ada, ya. Sedikit-sedikit inilah, apa perbedaan? Per, bukan sedikit, banyak. Mungkin, ya, perbedaan pendapat. Uh, Silahkan, mungkin Mas Bima duluan. Boleh, mungkin saya coba cerita dari pengalaman aja, Kemarin yang paling kerasa itu, pada saat kita bikin yang logo kementerian itu. Nah, itu kan ini, ya pasti aja kita dari pertama dapat proyek itu wah pasti ini netizen bakal serangan netizen nih harus kita siasati gitu nah pada saat itu sebelum mereka berkomen macam-macam sebenarnya dari dari pihak desainer sekarang udah sering banget ya setelah logo launching itu kita sediain kayak uh, brand story-nya gitu uh, gimana caranya si logo ini terbentuk terus logo ini artinya apa aja sih terus dan sebagainya dan prosesnya kita ceritain dengan kita membuka gitu ya, membuka wawasan orang-orang di luar sana bahwa proses bikin logo itu seperti ini, seperti ini, terus idenya itu konsepnya kayak gini kayak gini itu cukup banget meredam sih. Dan itu pada saat kita launching logo Kemenkop UKM, itu ada logo-logo kementerian lain yang juga launching waktunya berdekatan. Itu kerasa banget karena yang lain tuh nggak ada tadi, nggak ada nggak ada dari apa? Enggak ada dari desainer cerita tentang si logonya kayak gimana dan sebagainya itu diserang nggak abis bisa bisa dan itu kayaknya emang habit sini ya kalau misalnya mereka nggak tahu apa apa itu lihat sesuatu pasti aja pengen komen kan nah sebelum itu terjadi kayaknya kita harus membuka diri untuk cerita dulu lah gitu so akrab aja dulu kita gitu cerita kayaknya mungkin seperti itu sampelnya ya ya emang ya itu itu kan uh, Elwin kemarin bikin BUMN tuh juga wow banyak banget yang nyerang pas pas baru launching pede aja udah ada brand yang penting terima kasih mas bima uh, mungkin mbak Kenny bisa menjawab iya kita memang memasuki masa uh, maha benar netizen dengan segala <laughs> benar, -benar. <laughs> dengan segala komennya gitu kan um, tapi um, bener banget juga banyak sih sebenarnya kejadian uh, blacklist atau mungkin pada intinya adalah komunikasi gitu ya. Mungkin saya mau cerita sedikit pengalaman juga uh, seni pertunjukan ini sih. Kalau seni pertunjukan itu uh, wilayahnya agak antropologis gitu kan, keliling ke berbagai uh, daerah gitu. Nah, um, menjadi suatu pergi ke misalnya Maluku mau bikin karya di sana gitu kata eksplorasi dengan eksploitasi menjadi sangat sensitif gitu. Padahal maksudnya memang kita mau eksplorasi. Um, nah itu memang secara komunikasi di dalam uh, apa ketika bikin proyeknya pun harus sangat baik dan pelan-pelan gitu supaya tidak disalah maknai oleh teman-teman di um, wilayah baru kita sih sebenarnya. Nah waktu itu sempat ada. Uh, salah seorang koreografer Yang cukup ternama di Indonesia Itu dibilangin, oh dia tuh selalu ya Kemana ke daerah dari ciri-cirinya, terus diambil Berkarya gitu, padahal dia juga Berkarya dengan orang-orang asli dari Daerah tersebut, dan tour World tour dengan karya pertunjukannya Nah uh, Saya pikir itu Lagi-lagi memang persoalan Komunikasi, dan jika Memang kita diserang Melalui uh, media sosial ya tentu jawaban kita juga perlu disiasati dengan cara itu juga gitu jadi ya Campaign, uh, komunikasi karena tadi yang saya bilang soal ketulusan tuh nggak nggak bisa dibilang ini nggak bisa dianggap remeh sih sekarang walaupun kita cuma lihat story orang atau lihat uh, apa feed kelihatan lah yang uh, mau apa mau pamer mau atau memang dia pengen cerita gitu itu tuh kan sebenarnya niat energi itu tersalurkan gitu jadi um, bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang kita kita niatkan secara tulus gitu uh, mau ada kolaborasi mau ada apa namanya upaya untuk inklusivitas yang dikomunikasikan dengan sebaik mungkin dengan netizen -nya. gitu mungkin Gubiati Terima kasih. nih Kenny. Uh, Mas Tommy, mungkin bisa menjawab pertanyaan Axel. Uh, kalau, kalau menghadapi kritik ya, uh, uh, kalau mis kalau aku sih lebih concern kalau misalnya nggak ada respon sama sekali gitu, misalnya kita ngeluarin ngomong koleksi baru, terus orang nggak merespon, bahkan pertanyaannya apa bedanya sama uh, yang dilakukan sebelumnya gitu, tapi padahal kita udah mengerjakan uh, jadi bikin, bikinnya modul baru gitu, geometrinya tadinya segitiga menjadi segi empat, terus menjadi tas yang baru sama sekali. Nah di, di situ biasa baru agak itu sih agak kena gitu, maksudnya ini kita kerjanya udah lumayan banyak, cuma nggak ada responnya itu biasa. Ya kalau aku sih menghandlenya dengan ya komunikasi kembali ke, komunikasi lagi. Jadi kita menjelaskan prosesnya. Jadi kita dalam ngeluarin koleksi kita juga selalu menunjukkan proses kreatifnya dari awal sampai akhirnya gitu. Kalau misalnya langsung nunjukin aja tanpa orang tahu konteks dan ceritanya itu pasti akan terjadi kritik yang lebih tajam gitu. Terus uh, ya paling itu aja sih komunikasi gitu aja. Sharing proses ya berarti. Process. Sharing proses di ya ya biar netizen tahu ini nggak nggak tiba-tiba turun dari langit atau jadi desainnya <laughs> ya, gitu. Mm -hmm. Bener juga. Uh, terus Uh, ada kelompok atau ya ini sebenarnya ini nih yang tadi pertanyaan salah satu dari berbagai pertanyaan Axel yang mungkin akan dijawab lebih lanjut oleh Mbak Kenny, itu melibatkan kelompok yang termajinalkan itu yang, yang tadi kan eksploitasi uh, mungkin tadi kan gimana kayak kita tuh sekarang udah didorong supaya mengangkat budaya lokal nah supaya kita tuh ngangkat tapi nggak dianggap mengeksploitasi itu itu. <tuh> Nah, ini nih, apa bukan tip? Ini tipis ya, kayak karyanya, karya Bima tuh jelas banget, tuh bro. hero tuh kuat banget, nah, tapi supaya tidak dianggap ya itu eksploitasi, tuh gimana tuh? Bim nunjukinnya selain dari cerita, selain dari brand story, kelibatannya misalnya melibatkan, ya. saya nggak tahu, melibatkan siapa gitu kolaborasinya, iya. Uh, kalau tadi lihat di buletan-buletan saya itu kan ada compliance sama yang sistemik gitu, inclusion. Um, bedanya adalah yang satu melibatkan uh, kelompok minoritas itu dalam membuat kebijakan atau merumuskan sesuatu, yang satu uh, kita dengan um, apa ya otak eksklusif kita ini membuatkan kebijakan atau uh, apa keputusan untuk teman-teman minoritas gitu. Itu perbedaan yang sangat besar, sih, in, me, men, menyertakan dan tidak menyertakan. Tapi kemudian, karena kita, pengetahuan kita sangat pendek, sebenarnya mengenai uh, apapun yang uh, terjadi dalam kehidupan teman-teman minoritas ini, gitu, kita nggak tahu cara mereka makan, nggak tahu cara mereka jalan, gitu, dan men, me, melibatkan teman-teman dari kelompok minoritas untuk menjadi bagian brainstorming. Itu uh, adalah langkah terbaik, sih. Karena mereka yang tahu, mereka yang punya ilmunya, dan saya yakin Bima juga dengan karyanya, pasti ngajak brainstorming banyak orang, gitu kan, ya Bim? Gimana, ya, Mas Bima? Betul-betul iya, betul. <laughs> 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 tapi kalau misalnya Wanara itu emang sih, maksudnya eh, pasti komen utamanya, kenapa masih ngulik budaya itu, gitu maksudnya budaya klasik itu ngapain diangkat-angkat terus, itu komen yang sering banget, tapi menurut kita sih pain fine, fine aja ya, karena ya kita yakin dengan apa yang kita lakuin, kita tahu konsepnya, kita tahu goalsnya ke depan. Jadi walaupun mereka ada pertanyaan atau kritik, kita masih bisa jawab gitu. Selama ini gitu ya. Dan untuk tadi benar, uh, mungkin banyak yang bilang juga, oh, Wanarama Jawa sentris banget gitu ya. Kenapa nggak ngulik uh, budaya lain gitu? Apa-apa jadinya terlalu ini, terlalu apa? Terlalu nutup diri nggak mau, gak mau nyoba yang lain? Yang enggak juga karena Uh, basicnya kita orang-orang Jawa gitu ya karena tinggal di sini dan sebagainya kita justru pengen ngajakin uh, apa desainer-desainer dari tempat lain gitu misalnya teman-teman kemarin sempat kolaborasi sama teman-teman di Kalimantan gitu kan mereka ngulik uh, budaya Kalimantan mungkin yang mereka perlu apa sharing bareng-bareng misalnya kalau di Wanara, di Jawa tuh uh, caranya kayak gini loh gitu terus nanti di Kalimantan mungkin si formulanya beda gitu ya untuk mengaplikasikan si itu nah diskusi itu yang sebenarnya yang diperluin ya bukan cuman bukan cuman ngeritik terus nggak ada progres apa apa itu malah yang ngeritiknya cuman dapat dosa gitu ya justru kita yang <tuh> panara yang malah kepecut gitu oh ya udah berarti itu masukan buat kita tuh kita harus ngulik yang lain atau yang sebagainya itu itu sih sudut pandang aja kayaknya sudut pandangnya kita ambil positifnya aja sih kalau nggak ya nanti balik lagi -like tadi jadi jenuh dan sebagainya wah ya, betul Ya, disambung sama tadi jawabannya Mas Tommy juga ya. So, hmm. Kita sharing proses itu memang penting nih. Ya, kayak gini kan, kayak webinar nih, sharing ke apa ya generasi selanjutnya nih yang masih pada kuliah nih. Oh iya, ini Ibu Nina Nurfiana mungkin Mas semua masih ingat ya dulu dosennya. Iya, <laughs> <Dengan> Ibu <ini>. Nina. Iya, <laughs> nih mau nah, minta sharing nih. Minta tolong. Boleh cerita tentang momen-momen yang paling seru, surprise, dari perjalanan berkarya Mas Bima, Mbak Kenny, dan Mas Tommy. Silahkan, mungkin mulai dari ya ini, mantan mahasiswa ini, Mas Bima ya. Halo Bima. Halo Bu. Momen paling surprise ya. Apa ya? hmm, sebenarnya surprise-nya sekarang kali ya. Maksudnya kita masih, apa teman-teman di Wanaram merasa sangat-sangat bersyukur gitu ya, masih bisa masih bisa apa ya masih bisa berdiri bareng-bareng sama teman-teman yang baru-baru gitu ya nggak tahu mungkin kita juga selalu mencoba hal-hal baru terus nggak pengen terlalu kolot juga gitu mindsetnya gitu ya itu dan ketemu sama anak-anak yang lebih muda ide-idenya baru zaman sekarang itu menurut saya udah momen yang paling bahagia sih sekarang gitu bisa tetap bisa ngobrol tetap nyambung gitu ya sama misalnya anak-anak Adgi -anak, e, gitu asosiasi itu kan yang, yang megang anak-anak baru gitu, tapi uh, kita masih bisa nyambung ngobrol, terus uh, kita juga kadang-kadang bisa share dan sebagainya. Menurut saya itu momen paling seru ya, menurut saya sih. Mangga. Ya, terima kasih. Sekarang, <laughs> sekarang udah yang yang kerja udah beda generasinya udah jauh, tapi <laughs> ya, udah, udah kerja sama generasi generasi Z ya, ya tapi mau nggak mau memang gitu cepat memang sekarang. Hmm. Uh, silakan Mbak Kenny, mungkin momen oh, apa yang surprise? Itu biar surprise. Ini urutan terus. <laughs> oh urutan Udah, mas Tommy, ya surprise. <laughs> momen paling surprise ya apa uh, selama berkarya um, respon jadi aku aku kan bikin karya lumayan beda dari apa yang konvensional misalnya mendesain tas tapi jauh dari yang konvensional yang desain konvensional. Uh, tapi responnya untungnya positif sih dari pasar Indonesia gitu, mereka bisa mengapresiasi dan mengerti perbedaan apa yang kita kerjakan, uh, terus dan satu lagi yang paling surprise bisa bertahan 11 uh, tahun kemudian gitu, setelah brandnya muncul, itu yang lebih surprise lagi dan lebih bersyukur lagi setiap dipikirin, jadi artinya ya gue nggak setua itu masih bisa ngikutin pasar sekarang, dan masih mengerti Gen Z gitu. Ya, saya cukup kaget loh sebenarnya ya, bio itu yang make yang make itu dari Gen Z dari dan sumuran saya yang 40-an sampai ibu-ibu 60-an sumur ibu saya itu pakai loh. Saya juga, ya. saya juga kaget. Wah, enggak enggak rempong ya Bu tante gitu saya anak yang yang sumuran Enggak karena memang bentuknya selain mereka bilangnya lucu ya saya lucu ya. Tapi eh, mereka juga senang bahwa itu bikinan anak orang Indonesia gitu ya Kediba, hebat mas Tommy. Ya, tapi dari awal bikin tas bio itu yang koleksi alkemi pertama 2014 aku udah yakin bahwa e, geometri itu adalah bahasa universal yang bisa diapresiasi banyak orang gitu jadi kalau misalnya kita menemukan rumus yang pas e, ratio yang pas gitu e, bisa diapresiasi dari semua umur dari semua budaya gitu karena dan bisa dilihat juga dari Uh, civilization lama gitu semua pasti ada hubungannya sama geometri dari budaya Islam zaman dulu, budaya Aztec zaman dulu, di uh, Egypt zaman dulu, Romawi semua pasti ada hubungannya dengan uh, bukan rasio benda bentuk segitiga, bentuk apa gitu. Kalau misal kita bisa mengambil intisari dari itu dan dijadikan suatu produk desain apapun lah, desain grafis atau dalam uh, dalam hal aku dalam bentuk tas itu mungkin itu masih teori ya, tapi ya mungkin terbukti juga nih 10 tahun masih banyak yang suka, jadi mungkin ada benarnya teori itu. Futuristik dan klasik sekaligus. Hebat, Mas <laughs> Novi. Oh ya, silakan Mbak Kendi. Sorry, maaf lah, hampir kelupaan nih. <laughs> um, kalau saya apa ya, mungkin kita yang kerja di bidang ini mah, Surprise itu sesuatu yang memang selalu kita cari gitu ya. Jadi kayak gimana ya gitu, eksperimen, um, mencari tahu, dan selalu kaget dengan hasilnya jadi um, itu enaknya karena banyak dapat surprise surprise dan senang dengan apapun hasilnya tapi mungkin yang agak uh, apa ya yang momen saya ketika bukan shift sih karena latar belakang saya seni rupa sebenarnya kan seni rupa di keramik banyak di manajemen seni rupa gitu tapi kemudian tiba-tiba saya kembali karena saya nari sejak saya umur 6 tahun gitu, dan menari terus sampai sekarang sebenarnya, walaupun tarinya klasik Bali gitu, orang Sunda menari Bali, yang kemudian mencari tahu tentang tari kontemporer, terus akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu tari kontemporer itu apa ya, kok kayaknya ramenya di Jakarta, Jogja, Solo gitu, kenapa Bandung selalu dilewat terus, karena mungkin teman-teman di sini tahu kita tradisi Bandung tuh apa sih sebenarnya itu selalu yang nggak jelas gitu kan kita nggak punya tradisi kuat kayak orang Jogja udah tahu banget orang Bali tahu banget gitu tapi uh, Bandung tuh selalu kosmopolit punya rasa global gitu dari dulu juga kita kotanya dibangun nama Belanda gitu um, jadi persoalan identitas selalu menjadi pertanyaan gitu untuk saya dan uh, kemudian saya mencoba untuk belajar tari kontemporer bukan belajar mempelajari tari kontemporer saya tetap nggak bisa narinya. Tapi apa sih sebenarnya bagaimana mengungkapkan diri melalui media tubuh gitu. Dan ternyata seni rupa kontemporer dan seni tari kontemporer itu hampir bertolak belakang dunianya dan kesiapan infrastrukturnya gitu. Dan mungkin surprise saya adalah sekarang kok tiba-tiba saya jadi aktivisnya di seni pertunjukan gitu. Bukan di seni rupa karena masih banyak banget um, apa ya lahan yang bisa digarap juga capacity building dari para penari di Indonesia yang perlu ditingkatkan gitu mungkin itu kali ya karena seru jalan-jalan ini ngomongnya tuh kayak Indonesia gitu ternyata dan surprise nya adalah setelah mengetahui lebih banyak tentang Indonesia saya menyadari bahwa saya sangat tidak tahu apa-apa tentang Indonesia gitu banyak banget soalnya yang yang bisa digali. Terus saya setuju juga tuh Mas Bima kalau ada yang ngomongin ah oh, wanara terlalu Jawa, karena masih banyak juga yang bisa digali dari budaya Jawa. kebetulan soalnya ini apa topik penelitian saya juga Jawa, jadi oh iya banyak banget yang masih kita apa nggak ngerti secara tuntas gitu dan masih bisa dikembangkan. Uh, ini saya belum melihat ada uh, karena belum lihat ada pertanyaan lagi. Uh, apakah ada? Saya akan membacakan closing statement dari uh, diskusi kita hari ini. Jadi, inklusiviti yang secara lebih jauh dari makna akan keberagaman dan kesetaraan, konsep inklusiviti bermakna sebagai keunikan kemampuan dari sikap peraturan sistem yang memberikan kesamaan kesempatan serta akses. Tanpa melihat perbedaan gender, ras, kelas sosial dan disabilitas, dan saya tambahkan juga ya kolaborasi itu penting untuk mencadari untuk melibat, untuk melibatkan semua pihak. Terima kasih untuk ketiga pembicara. Bima dari Wanara Studio melalui kreativitas grafisnya yang memperkuat konsep-konsep produk Indonesia. Tanpa bantuan grafisnya, produk hanya segala produk dan tidak tersampaikan pesannya dan terutama brand story-nya ya Bima ya. Terus Kenny dari Sasi Kirana Korea Lab, berkat ide-ide menariknya siapapun bisa berkaya dan berkolaborasi dan bisa melibatkan ke semuanya. ya Tommy dari Bio idola berkat keteguhan passionnya di bidang fashion design bisa memberikan produk dan menghasilkan ya terutama ya produk-produk fashion yang out of the box untuk masyarakat ya itu tadi bisa klasik, futuristik sekali sekalian gitu bisa untuk semua usia juga berbagai cerita dari pembicara sore ini telah menginspirasi pastinya ya apalagi buat yang baru-baru masuk kuliah nih kebetulan kelas kelas PSRD ini diwajibkan untuk kelas ini jadi untuk webinar ini jadi mereka dapat masukan banyak sekali nih ada jadi kita ada dari dari DKV, dari interior, arsitek, fashion dan seni murni ini mereka bisa tahu nih wah kita future-nya masih ada, masa depan itu memang menantang tapi menarik banyak banyak banget yang masih bisa digali. Berikutnya kita akan mengadakan foto bersama ya Bu Grace ya mungkin ya. Baik saya akan tutup dulu ya Bu Berti ya. Silakan Bu Grace. Oke terima kasih sekali lagi kepada para narasumber dan juga moderator untuk insight dan knowledge-nya yang sangat luar biasa menginspirasi ya sore hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para sponsor, ada Katenologi Indonesia, Solvita Family by Solas, Multisandang Tamajaya, Faber Castle, Fabriku, Carada, dan Media Partner, Pikiran Rakyat, Medcom, Maestro FM, vokal.info Majalah Sunday, Masda FM, Tanamtumbuh.media, Maukuliah.id, dan Kitanara. Oke, okay. saya juga mau menginformasikan mengenai Fashion Illustration Competition, yang diadakan oleh Evolusia Maranatha dan didukung oleh Faber Castell. Syarat dan ketentuannya teman-teman dapat lihat pada Instagram @evolusiamaranatha dan juga @info.evolusia. Untuk deadline submission karyanya adalah tanggal 5 Desember 2021 pukul 00.00 .00 WIB. Jadi masih ada tiga hari lagi. Ya, tiga hari lagi bagi teman-teman yang mau join lombanya. Kemudian puncak acara Evolusia Fashion Show 2021 akan diadakan pada tanggal 10 Desember pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Follow juga akun @evolusiamaranata dan info.evolusia untuk update info selanjutnya. Bagi para peserta webinar jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang tertera pada chat box. Sertifikat akan kami kirimkan satu minggu setelah acara webinar hari ini. Jadi, linknya sudah ada di chat box. Jangan lupa diisi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, okay. baik, saya akan menutup webinar ini dalam doa. Kemudian, nanti kita akan mengadakan sesi foto bersama. Oke, okay. saya akan memimpin kembali doa penutup. Uh, dalam iman Kristiani, bagi para peserta bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk penyertaanmu dari awal, pertengahan, hingga akhir webinar sore hari ini. Kami yakin ilmu-ilmu dan juga wawasan yang sudah kami dapatkan dari para narasumber dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungan sekitar kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya engkau mau menyertai sisa hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Di sini di layar saya ada enam slide. Wah, terlihat ya wajah-wajah cantik, ganteng, kerennya semua. <tongan> Kangen ya, karena kita masih virtual semuanya, jadi senang banget ngelihat ekspresi wajah teman-teman, walaupun kita berjauhan. Saya akan hitung. Jadi teman-teman mohon untuk tidak mematikan kameranya supaya urutannya tidak berubah. Saya akan memberikan aba-aba ya. Baik untuk slide pertama satu dua tiga. Sekali lagi slide pertama satu dua. Oke, okay. saya pindah ke slide selanjutnya satu dua. Sekali lagi satu dua. Oke. Okay. Next. Oke. Okay. Yang lainnya tertutup kameranya. Baik, kurang lebih itu saja dari saya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi buat para narasumber dan juga Ibu moderator, para panitia dan juga para peserta. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan pastinya kita ketemu lagi di puncak acara kita Evolusia Fashion Show 2021 di tanggal 10 Desember. Oke, okay, sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Eh, Kenny, Bima, Bima. Ekeni, Mas Hello. Tommy. Eh, Bu Epin. Salam buat buat Mas Endro ada nggak ya Mbak? <tis> Udah lama banget nggak ketemu Mas Endro. Terima kasih Tommy, Bima, Teh oh, terima kasih Ibu Olivia sudah datang. Ibu Olivia dari Ciputra. Oh, oh, terima, kasih so, juga Ibu Olivia. Juga. Terima Ibu terima Olivia. <tis> Bima, Tommy, makasih ya. Sampai, Sampai ketemu, sehat-sehat oh, sehat semuanya ya. Selalu, selalu. Sehat-sehat semua. Makasih, makasih Mas Demi, yeah. Mas Bima, Mas Tommy.